Halo guys, selamat datang di channel Tutorial Official. Nah, di video kali ini Ane mau ngebagiin tutorial yaitu cara menyalakan HP Xiaomi tanpa menggunakan tombol power, guys. Nah, sebelum lanjut kita ke tutorialnya atau ke pembahasannya, bagi kamu yang baru bergabung di channel Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe. Nah, sahabat, ini dia cara menyalakan HP Xiaomi tanpa menggunakan tombol power, guys. Nah, untuk tutorialnya, langkah pertama ya guys ya, kita masuk ke pengaturan ponsel ya sahabat ya. Kita masuk ke pengaturan ponsel, kemudian di sini kita scroll ke bawah ya guys ya. Kemudian di sini ada menu tampilan ya guys ya. Kemudian di sini ada menu ketuk layar dua kali untuk bangunkan ponsel sahabat. Nah, kemudian kita aktifkan yang ini ya sahabat ya, ketuk layar dua kali untuk bangunkan. Nah, jika sudah diaktifkan, kemudian kita tekan tombol home ya guys ya. Kemudian kita matikan terlebih dahulu HP Xiaomi ya guys ya, dengan cara menekan tombol power satu kali. Nah, HP Xiaomi-nya sudah dalam keadaan mati ya guys ya. Kemudian langkah selanjutnya kita tes triknya atau tutorialnya ya guys ya. Kita ketuk layarnya dua kali untuk menyalakan ponsel ya guys ya. Saya ketuk dua kali ya guys ya. Oke guys, triknya 100% berhasil ya guys ya, untuk menyalakan HP Xiaomi ini tanpa menggunakan tombol power guys. Nah, manfaatnya agar ponsel HP kamu atau tombol power di HP Xiaomi ini agar semakin awet guys. Nah, itu dia guys tutorialnya, cukup mudah sekali kan guys ya. Nah, bagi kalian yang baru bergabung di channel Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ya ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel Tutorial Official. Dan terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini dan semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen.